Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aida Khalifah. Alhamdulillah. Walaupun musim PKP, kita masih lagi boleh teruskan pembelajaran secara online dekat rumah. So, untuk hari ini, teacher akan ceritakan kepada Khalifah tentang hadis kita. Khalifah masih ingat lagi tak hadis kita? Hadis kita ialah tidak membazir walaupun ketika berwudu. Mandap. Dan hadis dia berbunyi Qala. Oh, sebelum tu kita baca sama-sama boleh? Okey, teacher harap kita Khalifah dekat rumah ikut teacher baca sama-sama insya-Allah. Okey, 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddalu faqala ma hadza sarafu faqala afil wudu'i israfun. Qala na'am wa in kunta ala naharin jar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berhampiran Sa'd ketika beliau sedang berwudu. Lantas baginda menegurnya, apa pembaziran ini? Lalu Sa'd bertanya, adakah dalam berwudu ada pembaziran? Sabda baginda, ya, walaupun kamu berada dalam sungai yang mengalir. Very good. Hadis riwayat Ibnu Majah. Very good. Okay. Khalifah, dalam hadis yang kita baca tadi, apa sebenarnya yang Rasulullah nak pesan kepada kita? Rasulullah berpesan kepada kita supaya kita elakkan pembaziran. Kerana orang yang suka membazir adalah saudara syaitan. Antara cara kita tak nak membazir ialah kita kenalah jadi khalifah yang jaga sea and river. Ha, khalifah ingat lagi tak adab-adab yang teacher pernah kongsikan dengan khalifah? Adab terhadap sea and river. Ha, teacher ada kongsikan dua kan pada khalifah. Yang pertama iaitu jangan membazir air. Jangan mandi lama-lama. Yang kedua, jangan buang sampah merata-rata. Tak kira sampah siapa pun. Okey? Okey, alhamdulillah. Dan untuk minggu yang ketiga ini, saya akan kongsikan kepada khalifah semua adab yang ketiga. Siapa tahu? Cuba teka. Adab yang ketiga ialah hormati kerjaya orang yang angkut sampah. Kita jangan pelekehkan kerja orang yang angkut sampah ni. Malahan kita kena berterima kasih kepada orang yang kerja dia kutip sampah. Terima kasih pakcik, terima kasih makcik sebab dah jagakan kebersihan tempat ini. Okey Khalifah, Allah yang ciptakan alam ini kan? Allah yang cipta. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta apa lagi? Ha, Allah cipta river and sea. Dan juga Allah cipta siapa? Allah cipta kita. Kita benda hidup. Kita siapa? Kita adalah manusia. Subhanallah. Hebat ikan Allah. Hebat kan? Okay. Teacher nak tanya Khalifah. Pernah tak Khalifah tengok orang yang kerja kutip sampah? Bila kita naik kereta kan dekat tepi jalan, kita nampak ada pakcik kutip sampah. Sapu-sapu sampah. Pernah nampak tak? Teacher pernah nampak. Nah, teacher percaya Khalifah mesti pernah nampak kan? Dan juga lepas tu dekat sekolah, dekat lalu depan sekolah kita kan, Khalifah pernah nampak lori yang lalu kutip sampah kan? Bagus tak mereka? Mulia tak kerja mereka? Mulia, bagus. Khalifah cuba bayangkan kalau tak ada orang yang kutip sampah. Mesti penuh sampah dekat luar kan? Sebab dekat sekolah, teacher hari-hari buang sampah dekat dekat rumah sampah. Hari-hari ada sampah. So bila tak ada tukang kutip sampah, apa akan jadi? Mesti penuh bertimbun-timbun sampah kat situ kan? Lalat akan berkumpul, lipas berkumpul, tikus. So, alhamdulillah, terima kasih kepada pekerja-pekerja yang mengutip sampah. Okey, kita sepatutnya ucap thank you. May Allah bless you. Tolong angkat sampah kami. Subhanallah. So, itu adalah 3 adab-adab terhadap
river and sea. So insyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Assalamualaikum Khalifah.